kita punya eksperimen namanya hitchup.com. Hitchup.com dan itu it's very successful in terms customer intimacy ya. Tapi hitchup ini sangat spesifik pak. Jadi let's say compare industrinya sama kayak pernah dengar Robani lah ya. Robani ini apa? E-commerce untuk hijab. Iya. Jadi e-commerce untuk hijab. Robani itu setahun itu paling 100 miliar aja udah paling gede banget. Dan itu pemain paling top. Jadi memang skalanya sangat kecil gitu. Marketnya sangat kecil. Kita mau scale 100 miliar ya mudah-mudahan sih bisa sih. Tapi kita akan coba pikirin gitu. Tapi skalanya memang kecil. Beda sama Bukalapak. Kalau Bukalapak compare-nya let's say kan mes ya. Alfamart itu 17 triliun pendapatannya. Sangat-sangat besar gitu. Marketnya gede banget gitu. Siapapun bisa masuk. Itu. Jadi memang kalau milih yang mana, saya setuju sama Mas Natali, harus dua-duanya sih. Yang pertama mungkin market perlu dipikirin juga, karena kalau marketnya kecil, tadi kata Pak Hendrik juga, ya pasti akan stuck di at some point, pasti akan stuck, kecuali mau move kemana-mana ya. Itu. Yang kedua, yang soal bisnis, market kalau cuma dilihat doang, nggak diterjunin, itu sebenarnya kalau market yang gede, itu terdiri dari market-market yang kecil sebenarnya Pak. Jadi, let's say, ya kita apa ya, ada sepeda atau apa sebenarnya antara e-commerce satu dan yang lain juga kuat di at some market gitu nih. Dan itu harus dilihat benar-benar, nggak bisa dari jauh kayaknya marketnya gede langsung masuk ke situ tanpa discovery yang mana dulu nih, karena harus prioritas yang mana dulu gitu, baru move ke yang lain gitu. Mungkin itu mengenai produk atau ini. Mungkin milih produk atau kegiatan marketing dulu. Mungkin ngeliat dulu kali ya, kompetensinya apa. Kalau ngerasa, kalau hit up, saya bisa bilang kita in the business of marketing. Kita marketing dulu ya? Iya, kita customer-nya sangat intim banget. Customer kita yang beli lagi itu lebih dari 50%. Yang beli dua kali. Jadi beli, besoknya beli lagi seperti itu. Jadi sangat intim sekali. Kita build loyalty di situ. Tapi di sisi lain yang Bukalapak ini, kita tuh produk gitu. Kita tuh platform. Kita kayak jalan tol sebenarnya. Kita membangun jalan tol. Jadi dan semua orang bisa lewat di situ. Semua orang bisa transaction, semua orang bisa jualan, mungkin nanti bisa ngapain lagi. Jadi memang kalau untuk produk atau marketing tadi tergantung core kompetensinya sih. Gitu. Jadi kalau misalkan kompetensinya sebenarnya dua-duanya akan penting, tapi pasti kepake karena tadi Apple dua-duanya marketing, pasti ada timnya marketing juga, cuma fokusnya budgetnya pasti ke produk gitu. Oke.